السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسمون كتاب منية المصلي sampai muka surat 27. Iaitu baris yang ke 8. 10. Baris yang ke 10 daripada atas, iaitu berkaitan dengan sembahyang sunat berkahwin. Sembahyang sunat berkahwin. Dan dua rakaat sunat berkahwin. Demikian lafaz niatnya. Usalli sunnatal arusi rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang dua rakaat sunat berkahwin kerana Allah Ta'ala. Baik, jadi disebut dalam kitab ini termasuk daripada solat-solat sunat, iaitu dua rakaat sembahyang sunat berkahwin. Disebut sini dalam bahasa Arab al-arus, al-arus. Dalam bahasa Arab al-arus, eja ada macam tu, ain, ra, waw, sin, bermaksud pengantin lelaki. Kalau ya aris, ain, ra, ya, sin, aris, tu pengantin perempuan. Kita lihat dalam kitab fiqah, antara sembahyang-sembahyang sunat disebut di sana solatu sunnatin nikah, solat nikah, ataupun solat zawaj. Zawaj ni perkahwinan. Nikah tu nikah. Bahasa Arab. Kita guna bahasa Arab nikah. Ha. Jadi saya lebih berkenan dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqah kita, iaitu sembahyang sunat nikah. Dan kalau kita nak jadikan sebagai niat, jadi lafaz niat dia usalli sunnatan nikah. Kan? Jadi arti dia sahaja aku sembahyang sunat nikah. Baik. Jadi sembahyang sunat ini ada tak dia punya dalil dia? Sembahyang sunat perkahwinan ni, dia kata perkahwinan atau berkahwin atau kita kata nikah ini, ada tak dia punya dalil dia? Ianya bersandar kepada asar sahabat. Bukan daripada Nabi, tapi daripada sahabat Nabi. Kita ambil sini, ada riwayat yang disebut dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Seorang lelaki bertemu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, "Inni tazawwajtu jariyatan syabah." Ni dalil ni kita ambil daripada kitab fiqah yang tak ada dalam kitab ni. Kitab Munyatu Musalli di habaq itu je. Dan kitab ni yang kita pegang ni di habaq satu tu je. Apa dia? Semayang sunat berkahwin ni lafaz niat dia, niat dia macam ni. Habis sakat tu sahaja. Jadi untuk pengetahuan kita, kita nak lebih daripada ni. Ada tak dalil dia? Ada. Tapi ia bersandar kepada dalil sahabat, bukan daripada Nabi. Ha. Maka inilah yang kita sebut. Satu orang dia mai jumpa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka dia kata, "Inni tazawwajtu jariyatan syabbah wa inni akhafu an tafrakani." Qala, faqala Abdullah, "Innal ilfa minallah wal farka minasyaitan. Yuridu an yukraha ilaikum ma ahallallahu lakum
Fa idza atatka famurha an tusalli wara'aka rak'atain. Apa arti dia? Artinya sesungguhnya aku telah berkahwin dengan seorang perempuan yang masih dara. Satu orang dia jumpa Ibnu Mas'ud. Dia kata, saya dah kahwin dengan satu perempuan yang muda. Syabah muda, muda. Kan? Yang masih dara. Dan aku takut dia akan membenci aku. Dah dapat elok dah. Muda dan cantik. Takut. Lagi dia, taklah, orang muda ni kan. Atas apa ke, kianat dengki ke apa ke. Takut berpisah dengan dia. Takut berpisah dengan dia. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya rasa kasih sayang serta kelembutan itu daripada Allah. Dan kebencian itu daripada syaitan. Syaitan suka untuk menyemaikan rasa kebencian. Yang dalam kisah apa pun, dalam masalah apa pun, syaitan ni dia tak suka kita ni bersatu, berpadu, seia sekata. Dia tak mahu. Ni panggil jahat syaitan ni. Juga termasuk dalam rumah tangga. Maka syaitan dia suka tak? Suami isteri ni berkasih sayang, saling menghormati, saling menjaga hak masing-masing. Dia tak mahu. Kahwin tu pun dia tak mahu. Mula nak kahwin tu, dia punya rancang bagi tak jadi. Ni syaitan ni. Kerja dia cukup dahsyat. Dia rancang, kita rancang nak kahwin. Dia rancang bagi tak jadi. Kadang-kadang dia berjaya. Kadang-kadang dia kalah. Tapi dia tak mengaku kalah. Oh, perkahwin lah. Perkahwin, duk tak lama nampak macam tak berapa nak selesa. Rasa macam nak meluat. Maka Ibnu Mas'ud kata, syaitan reja dia menyemaikan rasa kebencian kepada kalangan kamu yang Allah Ta'ala telah halalkan. Sekiranya kamu mendatangi isterimu, arahkan dia untuk solat di belakangmu 2 rakaat. Ini dalil dia. Yang kata sembahyang sunat berkahwin, atau kita sebut sebagai sunat nikah. Apa dalil dia? Ni dalil dia. Daripada riwayat Ibnu Abi Syaibah bernombor 17156. Dia punya kod hadis dia. Senang kan kalau siapa nak merujuk, dia tak payah duk cari susah-susah sangat. Dia tekan nama kitab tu, siapa yang susun, pada tak nombor, insyaAllah. Biasanya begitulah kita akan dapat. Oh, ini dia punya dalil dia. 17156. Kemudian ada satu lagi. Daripada sahabat juga, iaitu daripada Abu Sa'id maula kepada Abu Usaid Al-Ansari, dia telah berkata, tazawwajtu wa ana mamlukun fada'utu nafara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fihim ibnu mas'ud wa abu dzar wa huzaifah radhiyallahu anhum fa'allimuni faqalu إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ. Apa arti dia? Aku telah berkahwin dan aku masih dalam keadaan seorang hamba yang dimiliki. Aku telah mengajak sebahagian sahabat Nabi SAW. Dan di kalangan mereka yang hadir adalah Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Huzaifah radhiyallahu anhum. Mereka telah mengajarkan aku dengan mengatakan, jika kamu masuk menemui isterimu, maka solatlah 2 rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala kebaikan daripada isterimu. Dalam doa tu. Lepas sembahyang 2 rakaat. Lepas tu berdoa. Ya Allah, selamatkanlah perkahwinan kami, ya Allah. Ikhlas aku ni, ya Allah, berkahwin. Aku amat bahagia kepada isteri. Doalah macam tu. Ini contoh yang kita bawa kan. Gitu. Minta supaya apa? Supaya Allah Ta'ala bagi kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dengan isteri kita ini.
Dan mohonlah perlindungan daripada keburukan isterimu dan kemudian urusanmu dan juga isterimu. Mintalah kebaikan pihak kita, pihak isteri kita, jaga rumah tangga selamat daripada mula perkahwinan sehingga pada saat yang Allah Ta'ala tentukan. Pisah tu bukan pisah kerana keadaan manusia, tapi pisah kerana Allah Ta'ala sudah tentukan. Doalah ayat-ayat yang seumpama itu. Ini juga daripada Ibnu Abi Syaibah pada nombor 17153. Jadi ulama kata bahawasanya berdasarkan pada dua maklumat daripada sahabat Nabi ini, maksudnya dalam dua riwayat, maka boleh kita ambil sebagai hujah yang mengatakan adanya sembahyang sunat berkahwin. Bila orang tanya, ambil mana ni? Tak jumpa dalam hadis Nabi. Betul, tak ada dalam hadis Nabi. Tapi ini ada dalam riwayat para sahabat. Cuma kita nak tahu. Kita nak tahu bila kita nak sembahyang sunat berkahwin ini. Mana Nabi tahu ada sengah? Kita ingat dia tahu. Bila kita buat satu soalan macam ni, kadang baru kita tahu rupa dia tak faham. Tak faham. Bila kita nak semai, dia kata, bila kita rasa nak, mana boleh bila kita rasa nak kahwin. Kahwin dulu. Dia kata, dia kita sat-sat lepas tunang. Ni semayang nama dia semayang sunat berkahwin. Maksudnya apa? Apabila kita sah sebagai seorang suami, yang kita dapat perempuan tu dia sah sebagai seorang isteri kita. Itu. Jadi pertama kita kata apa? Yang pertama sekali, apabila kita sudah ijab kabul. Selamat. Kita sudah mendirikan rumah tangga sah sebagai seorang suami yang kita ada isteri. Itu. Tapi kita nak tahu waktu bila ni? Waktu bila? Tahu dah kita dah akad nikah dah. Waktu bila? Akad nikah kat mana? Akad nikah kat pejabat agama. Nak sembahyang di situ kan? Kan? Ambil sejadah, bawa siap-siap lah. Kan? Sah-sah macam mana tu? Okay. Siap. Tanda tangan apa semua. Kan? Tapi ambil tak sejadah. Nampak dalam jabat. Tentu kan? Atau buat kat surau. Semayang kat surau kan? Semayang sunat berkahwin itu kat mana nak buat? Kalau buat kat akad nikah kat masjid, kat masjid kan? Tapi yang ni lah yang biasa kita tahu, yang kita biasa tengok. Kalau akad nikah kat masjid, mereka akan semayang kat masjid. Kan? Tapi sebenarnya, kan, berdasar kepada keterangan para ulama, ianya dilakukan di rumah. Ianya dilakukan di rumah. Pertama sekali, kan, tak, pertama kan, yang kedua kan, yang tiga kan. Kalau tak buat macam mana? Begitu kan. Dan nak tahu yang tu, duk habang kata nak kena buat sana sini. Tiba-tiba main satu soalan kat kita. Kalau tak buat, jadi apa? Jadi, kalau jadi jadi silin runtuh ke, kan? Kereta meletup ke, apa ke. Jadi apa? Kalau tak buat, tak ada apa? Tak ada apa. Kalau kata daripada sunnah Nabi sunat, kan? Sunat. Benda sunat kalau kita, bukan nak harap. Sunat. Yang ni, sumbernya daripada sahabat Nabi. Kan? Kalau siapa tak buat, tak buat, tak apa. Tak kalau buat, kalau buat, bagus daripada tak buat, kan? Bagus daripada tak buat. Sebab apa? Sebab ulama-ulama dia menyokong. Menyokong. Eloklah buat. Daripada kalau tak buat, elok buat. Waktu yang kita dituntut ni, ulama kata waktu yang kita dituntut buat ni, iaitu apabila kita dah selesai akad nikah, sah kita sebagai seorang suami, tapi buatnya di rumah. Kan? Kalau di tempat kita akad nikah ni, ianya sebenarnya tak berlaku. Pada ketika itu, pada ketika sahabat Nabi dulu pun, pada ketika zaman salafus soleh dulu tak berlaku. Tak berlaku. Kita tengok riwayat yang pertama tadi, apa Ibnu Mas'ud kata apa? Dia kata, apabila dah sah halal dah kamu dengan isteri kamu, maka suruh dia sembahyang di belakang kamu. Ini pun satu juga.
Nak semayang seorang ke? Dia ke? Saya ke? Macam mana ke? Salah seorang ke? Atau dua-dua? Dua-dua. Sekiranya kalau perempuan itu isteri dia boleh semayang. Kan kata, dia tak uzur kan? Dia tak uzur. Boleh tak semayang? Dia tak boleh. Bersih dia tak boleh semayang. Nak ambil semayang. Tapi elok buat di rumah. Dan ada juga keterangan daripada ulama. Apa dia? Iaitu dilakukan setelah jima. Oh, ada yang tu pula. Setelah jima, maksud malam pertama. Maksudnya kita kahwin siang tu, malam tu boleh berjima dah, no? Dah kita sah sebagai suami dia. Loh, Ustaz, dia pun tak bagi. Ini pun satu juga kan. Dia tak bagi, Ustaz. Siapa yang tak bagi? Kita jangan mengharamkan suatu yang dah halal. Ini Allah marah ni. Allah marah. Suatu yang halal apa kita haramkan? Bagi syarat pula. Boleh, boleh. Akad nikah boleh. Tapi nanti dulu. Bab tu nanti dulu. Kan? Aku ambil anak aku buat balik, hang ambil anak hang buat balik. Depa ni pakat. Ayah-ayah ni pakat. Ni kita nak siap-siap ke macam mana? Atau biar dulu, lepas tunang biar lama sikit. Tak payahlah. Tak payah. Tapi, walaupun mereka akan nikah, tapi masing-masing rumah. Masing-masing. Jangan macam tu. Kan? Sebab apa? Sebab menyiksa pasangan ini. Kecuali ada sebab-sebab yang tertentu yang masing-masing pihak bersetuju. Kan? Masing-masing pihak bersetuju, itu ada bab dia. Tapi kalau kita nak kurung mereka, kalau tak ada sebab, tak ada. Pasal-pasal apa? Yang munasabah, saja kita nak tengok mereka sikit. Baru mereka tahu betapa seksa, jangan duk perkena anak-anak, kita tak mau macam tu. Kan? Baik. Maka ada juga kalangan ulama kata apa dia? Iaitu setelah jima, maksud malam pertama. Malam pertama. Tapi ada yang dok lagi, ada yang malam pas minggu, kadang sebulan. Itu macam mana? Itu sebenarnya tidak mengikut etika yang diterangkan ulama. Kalau nak semayang dulu tak buat, tak jima lagi, tapi nak semayang dulu tak ada masalah apa. Tak ada masalah buat di rumah, ikut keterangan ulama buat di rumah. Kemudian suami imam, tak boleh buat sendiri-sendiri, suami imam, isteri ikut, lepas tu doa bagi elok supaya apa, supaya kita dapat kerukunan rumah tangga dan sebagainya gitu. Baik. Ini nama dia apa dia? Solat sunat nikah. Dah usah macam saya tak buat dulu sah. Habis dah. Dia semayang ni jenis semayang bersebab. Jadi apabila dah luput sebab tu, lama dah. Hang kahwin bila? Kahwin kira 30 tahun. Oi. Agak malam ni saya nak buat boleh kan? Tak boleh buat dah lah. Dah luput dah sebab tu. Lama dah sampai anak dapat cucu dah. Dapat cucu nak buat malam ni. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا يضر مع اسمه